muncrat gitu ya, muncrat ya. Nah, sekarang kita mau makan ini yang belum kita bersih karena masih hidup ini. Sagi gitu. Enggak bawa pisau jadi harus gigit ini nih. Dari tadi ya, aku nak kasih ini teman. Ini mana nih? Ah. Udah lengko. Ya, sudah ini kita makan ono tuh ini. Ah, petek warna. Proyek penanam di pantai. Sekarang mau saya jelaskan dulu rasanya. Sebenarnya bisa juga ini anu nah. Bisa juga ditumis atau mau dipanggang. Sebenarnya lebih enak juga kalau dipanggang nih. Dipanggang itu sambil diolesi anu jadi tinggal diiris mami di sini baru kita tusuk-tusuk nih. Tinggal diolesi kecap sama apa kayak terserah kita apa bumbunya sambil dianu. Nah, sekarang kita mau makan ini yang belum kita bersih karena masih hidup ini. Kebetulan bawa Kak juga apa lagi namanya ini? Kalumpang. Kalumpang ini terbuat dari ubi parut. Sebentar nah. Saya balik dulu. Saya gitu. Enggak bawa Kak pisau jadi harus gigit ini nih. Muncrat ya. Wah, sebentar saya balik dulu nah. Eh, kotor sekali pemirsa. Kotor guys, kotor. Kucuci dulu. Nimi, anda sudah saya bersihkan tak potong dua karena bawa enggak pisau. Nah, di sini bisa diambil umpan. Bisa juga diambil umpan ini nah, umpan ikan pemancing. Sayang ya, seandainya bagus surutnya air. Enak sekali kita pergi cari si Mcis Timbongan. Kenyal, agak kenyal tapi tetap enak jadi gigi tidak terlalu keras bagaimana. Manis ada manisnya. Kalau amis ya sudah pasti amis. Nah, yang masih mentah.